Salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini. Sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Enggan timbul sebarang spekulasi selepas menawarkan peluang lakonan kepada pelakon Dato' Aaron Aziz dalam filem Sheriff. Penerbit Dato' Yusuf Aslam tampil menjelaskan pembabitan aktor berkenaan dalam karya terbaru terbitannya itu. Menurut Yusuf, Aaron menepati kriteria diperlukan untuk melakonkan watak antagonis dalam filem berkenaan dan secara kebetulan konflik membabitkan aktor berasal Singapura itu dengan anaknya Samsul Yusuf menjadi bualan. Sebenarnya pada ketika itu saya memang tengah mencari pelakon watak jahat. Bila Aaron beritahu dia digugurkan dan hilang kerja, jadi saya ambil dia yang kebetulan ada masa lapang ketika itu. Tak ada isu mengenai Samsul gugurkan Aaron dan saya ambil dia. Ini secara kebetulan saja. Kita perlukan watak penting. Watak itu pula sesuai dengan dia, saya tak nak orang salah faham. Benda ini tiada niat. Samsul itu anak saya, jadi tak ada isu. Saya sayang anak saya. Saya bukannya ambil Aaron sebab nak balas dendam. Demi Allah, tiada niat itu, katanya ketika dihubungi. Yusuf berkongsi perkara itu ketika ditemui tayangan perdana Astro, original liar yang berlangsung di Petaling Jaya Selangor pada malam Rabu. Yusuf berkata, dia tidak mau mengambil tahu tentang kemelut yang melanda antara Aaron dan juga anaknya itu. Dia bagaimanapun mendoakan yang terbaik buat mereka. Bagi saya mungkin ada salah faham antara dia dan Samsul. Saya tak pasti apa sebab dia digugurkan. Saya tak mau menggores hati anak saya dan orang lain yang terlibat. Saya ambil Aaron dengan cara profesional tanpa prejudis. Terus terang, saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantu saya. Begitu juga dengan Aaron. Industri ini kecil saja. Pusing-pusing akan jumpa balik, katanya. Dalam pada itu, Yusuf turut bersedih apabila film arahan Samsul itu mendapat tentangan ramai kerana kemelut rumah tangganya bersama pelakon Putri Sarah Mulyana.